Assalamualaikum teman-teman, langsung aja kita ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCut, pilih proyek baru. Masukin titik bitnya, pilih tambah. Klik tambahkan audio, pilih ekstrak. Masukin lagi titik bitnya, pilih impor suara saja. Kalau udah, klik audionya, pilih GBG potongan. Nah, di sini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya. Dan klik tambahkan irama sampai akhir ya. Oke, kalian tinggal tambahkan irama, ikutin titik kuning yang ada di videonya. Kalau udah sampai akhir, kalian bisa play dulu soundnya. Di sini kalian dengerin apakah beatnya udah sesuai atau belum. Kalau udah sesuai, pilih checklist. Klik tanda plus yang ada di samping. Masukin dua foto, pilih tambah. Nah, video titik beatnya hapus, akhirannya hapus. Oke, untuk durasi foto yang pertama 10.6 detik. Langsung aja kita ke awal foto yang pertama ya. Pilih overlay, pilih tambahkan overlay. Masukin framenya, pilih tambah. Perbesar dulu sampai memenuhi formatnya. Durasinya sama kayak foto yang pertama ya. Oke, sekarang kalian bisa pilih kunci chroma. Nah, kalian arahin yang bulatnya ini ke warna hijaunya. Terus, intensitas sama bayangannya 100. Pilih checklist. Klik foto yang pertama. Perkecil fotonya. Sesuaikan sama framenya ya, teman-teman. Nah, kalau udah, kalian bisa klik foto yang kedua. Terus kalian bisa perbesar dulu fotonya sedikit aja kayak gini. Terus kalian bisa salin foto yang kedua. Klik foto yang disalin. Pilih fitur overlay. Nanti kan fotonya ada di bawah ya. Kalian bisa tarik ke depan. Durasinya dari titik bit yang pertama sampai akhir foto yang pertama ya. Oke, sekarang kalian bisa ke awal overlay ini. Kasih keyframe tetap. Terus kebawahin fotonya, tapi harus lurus. Patokannya garis biru yang di tengah ini ya. Oke, kalau udah, sekarang kalian bisa ke akhiran, kasih keyframe. Terus fotonya ke atasin. Harus lurus ya, teman-teman. Nah, kalian ke atasin sampai ada 4 garis biru kayak gini ya. Kalau udah, di antara titik bit ke 1 dan kedua, di tengahnya kasih grafik. Keluar 1 ya, teman-teman. Pilih checklist. Kalau udah, pilih animasi. Pilih masuk. Pilih guncang 1. Durasinya fullin. Pilih checklist. Nah, nanti hasilnya kayak gini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita edit foto kedua. Durasinya 3.6 detik ya. Langsung aja kalian bisa ke awal foto yang kedua. Perbesar dulu layarnya biar gampang editnya. Oke, di titik bit yang pertama kasih keyframe tetap. Terus di titik bit kedua kasih keyframe. Fotonya perbesar. Di titik bit kelima kasih keyframe tetap. Titik bit ke-6 kasih keyframe, fotonya perkecil. Titik bit ke-7 kasih keyframe tetap. Titik bit ke-10 kasih keyframe, fotonya perbesar. Akhirannya kasih keyframe. Terus fotonya perkecil. Kalau udah, kalian tinggal kasih keyframe tetap. Di titik bit yang belum ada keyframe-nya ya. Oke, sekarang aku jelasin cara edit shake-nya dulu.
kalian bisa ke titik bit yang pertama di foto kedua. Di antara titik bit ke 1 dan kedua, di tengahnya kasih 3 keyframe tetap. Kalau udah, keyframe yang di kiri, fotonya ke bawahin terus ke kananin. Keyframe yang di tengah diemin aja. Keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus ke kiriin. Aku ulangi sekali lagi. Kalian bisa ke titik bit yang kelima. Nah, di antara titik bit kelima dan keenam, di tengahnya kasih 3 keyframe tetap. Kalau udah, keyframe yang di kiri, fotonya ke bawahin terus ke kananin. Keyframe yang di tengah diemin aja. Keyframe yang di kanan fotonya ke atasin terus ke kiriin. Oke, sekarang kalian bisa edit shake-nya dulu. Di titik bit yang udah aku tulis di sini ya, teman-teman. Kalau udah, sekarang aku jelasin cara edit jedak-jeduknya. Di antara titik bit kedua dan ketiga, di sebelah kiri titik bit yang ketiga kasih keyframe, fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah sampai ada garis kayak gini. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Aku ulangi. Di antara titik bit ketiga dan keempat, di sebelah kiri titik bit yang keempat kasih keyframe, fotonya ke bawahin terus ke kananin. Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit ketiga. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin sampai tengah-tengah. Kasih keyframe tetap di tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya ke atasin. Kasih keyframe sebelah kanannya. Keyframe di kirinya hapus, tambah lagi keyframe yang di kanan hapus. Nah, di antara titik bit 45 sampai akhir foto yang kedua, pokoknya yang tengahnya masih kosong. Caranya sama kayak di antara titik bit kedua dan ketiga tadi ya. Nah, kalau udah sampai akhir, kalian bisa kembali ke awal foto yang kedua ya. Klik fotonya. Nah, ini kan keyframe yang ke-1. Di keyframe kedua, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe kedua hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Di keyframe ketiga, kasih keyframe sebelah kirinya. Keyframe ketiga hapus, tambah lagi keyframe di kirinya hapus. Nah, di keyframe keempat sampai keyframe yang di akhir foto kedua ini, caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya. Oke, kalau udah sampai akhir, kalian bisa langsung aja salin foto yang kedua ini 2 kali ya, teman-teman. Kalau udah, klik foto yang ketiga, pilih fitur ganti, ganti fotonya ya. Terus klik foto yang keempat, pilih fitur ganti, ganti fotonya ya. Oke, kalau udah, sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke-10 di foto kedua. Kembali dulu, pilih efek video, pilih dasar, pilih zoom berlian, pilih checklist. Durasinya sampai akhir foto yang kedua. Pilih sesuaikan. Ukurannya 100, intensitas sama kecepatannya 80. Horizontalnya 75, pilih checklist. Salin efeknya, simpan di titik bit ke-10 dan 11 di foto yang ketiga ya. Sekarang salin efek yang ini. Durasinya sampai titik bit yang kedua, pilih sesuaikan. Horizontalnya turunin jadi 35, pilih checklist. Salin efeknya, simpan di titik bit ke-1 dan kedua di foto yang keempat.
Kalau udah, kalian bisa ke titik bit yang ketujuh, pilih efek video. Pilih dasar, pilih cermin, pilih checklist. Durasinya sampai titik bit yang ke-8. Salin efeknya, simpan di titik bit 9 dan 10. Salin lagi, simpan di foto ketiga dan keempat. Penempatannya sama ya. Oke, kalau udah, sekarang kalian bisa ke awal foto yang pertama. Kembali dulu, pilih teks, pilih tambahkan teks. Tuliskan teksnya di sini. Kalau udah, pilih font. Pilih Inggris. Pilih Blood. Pilih gaya. Pilih yang ini ya. Pilih bayangan. Pilih yang warna hitam. Pilih animasi. Pilih keluar. Pilih pudar keluar. Durasinya 2 detik. Pilih checklist. Durasi teks ini sampai akhir foto yang pertama. Kalau udah, kalian bisa keatasin kayak gini ya. Oke, yang terakhir, kalian bisa keakhiran, klik tanda plus. Masukin penutupnya, pilih tambah. Nah, ini videonya udah jadi, kalian tinggal koreksi aja. Untuk hasil akhirnya ada di deskripsi karena di sini copyright. Oke, segitu dulu tutorial dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe.